السلام عليك يا رسول الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأخيار. Kita akan melanjutkan kembali tadarus buku kita riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karya Wirata Kusuma, buku terbit tahun 1941 dalam bahasa Sunda dengan ejaan yang lama, ejaan yang masih belum disempurnakan. Membaca dengan bahasa Sunda ini agak sedikit berat dan agak sedikit harus kita menimbang kemungkinan-kemungkinan terjemahannya seperti dalam kata-katanya, pilihan diksinya apa, dan sebagainya. Itu harus kita pahami dengan sebaik-baiknya kalau membaca teks yang berbahasa Sunda ini, apalagi dengan ejaan yang lama. Kemudian juga apalagi buku ini, buku yang Wirata Kusuma ini adalah, kita tahu Wirata Kusuma ini adalah seorang budayawan, sastrawan yang begitu kental dengan sastra dan seni Sunda. Jadi dalam krit kata pun dia pasti dipengaruhi dengan unsur-unsur diksi-diksi yang bernuansa sastra atau seni. Baiklah, kita akan melanjutkan kembali. Kita kemarin sudah sampai halaman 10 terkait dengan babar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagian ke kedua dari nomor satu. Sekarang kita akan lanjut pada bagian kedua untuk nomor dua mungkin, dan kita selanjutnya nanti juga akan diselesaikan. Mudah-mudahan kita nanti beres sampai Arisa Satowan Batur Kuring Mah Angger Bae Bargang Malah Beki Tambah Kuru Nu Barogana Teureun-eureun Kagelendeng Budak Angonan. Ati-ati maraneh goreng gawe tekawas angonan batur, cuk dunungan anak cing ngangon teh campurkeun jeung nu halimah. Binatang sasatoan itu binatang yang dipelihara di zaman dahulu di Arab Saudi. Itu binatang-binatang yang kepunyaan dari milik selain halimah itu, jadi tetangganya mungkin sudah orang lain. Itu binatangnya itu tidak sehat, bugar, tidak gemuk, tetapi mereka itu begang. Begang itu adalah kurus, kurus semakin teking lah ya, semakin kurus. No barogana teureun-eureun ngagelendeng budak. Jadi yang punyanya sampai memarahi pengembalanya supaya coba gabungkan dengan yang punya halimah, kalau menggembala itu siapa tahu nanti kecipratan gemuk dan nanti bisa tambah gemuk katanya ya. Dengan budak angon teh narurut tapi mubadir jukut nutadina harejo teh hari domba kuring ges sarebeheun mah sarta ges baralik kalembur mah ngaradak jadi gararing. Jadi aneh, jadi ketika si pengembala domba itu membawa dombanya ke tempat makan dari dombanya halimah yang kasih rumputnya dimakan oleh domba halimah itu hijau-hijau, tapi ketika beres warga apa sebuah itu dia kenyang terus dibawa pulang dombanya itu. Pas ketika domba yang lain mau makan rumput yang hijau itu berubah menjadi rumput yang kering, yang kuning, gararing gitu ya, kering. Jadi ini suatu hal yang aheng darinya, yang lezat, yang aneh yang dialami oleh mereka. Kuring sarereak kasih nugrahan selamat rezeki lubak libuk tuh, jadi keluarganya halimah itu mendapatkan lugurah berupa keselamatan rezeki yang berlimpah. Muhammad Yuswana ninja karena 2 tahun nyesepna di pesat tabiatna pikalucuan wungkul Yuswa salapan sasi
biasa sasauran bentes pikaresepeun urang jelema pikaresepeun unggal jelema salirana salamina bersih taram nangis atawa ngagoak rajin nangis upami katinggal sataranjang upama dina hiji peuting marudah dikersageun kulem kukuring dibawa kaluar katinggal bangun resep heran sareng aneh mencong bentang redes nupating karetip siga resepen naker upama geus suara ningalina sacana nutup reup kulem jadi Muhammad Said Muhammad yang masih kecil itu yang dibawa oleh Halimah itu dalam usia yang 2 tahun itu meminum asinya sangat kuat sekali, terus juga karakternya sangat lucu. Yuswa sarapan sasih, jadi Yuswa sarapan sasih itu adalah usia pada usia 8-9 bulan. Beliau itu tidak menangis atau teriak ya. Kalaupun suka nangis, dia ketika mungkin lapar. Upama dina hiji peuting marudah. Dia dalam satu malam tuh beliau tidak bisa tidur, maka Halimah membawa Said Muhammad itu keluar rumah dan memperlihatkan pada bintang-bintang yang ada di langit. Dan Said Muhammad sangat senang sekali melihat gemintang di langit. Begitu setelah mungkin agak senang melihat bintang-bintang, kemudian Said Muhammad itu tertidur. Jadi saat itulah kemudian dibawa ke dalam. Barang parantos dipesat nyesepna Halimah kudu nyanggakeun eta murangkali ka ibuna. Tapi manehna nya ngaharep hayang ulah wakaf pisah jeung rorokana. Di awalna keneh geus narangsa teu kaduga pisah jeung murangkali nu sakitu dipikan cintana. Ari geus nepi ka Mekah gabrug manehna ngarawu capian Siti Aminah bari nyuman unjukan lunggah selengis cipanon rambisak juragan geura mangga ningali ieu putra sakieu morontodna halirana sehat mulus ku hawa badia mah manahan sing lenyep ieu murangkali perlu rada lami di dituna supados langkung jagjag anjeunna nembe ngawitan diajar angkat inggis kumaha onam darumas ku hawa kota ulah ditiung parantos hujan pilih gamparan kaduhung tengah dangu piunjuk abdi muga ngawidian putra badi dibantun deui ka lembur abdi. Jadi sudah menjadi tradisi pada usia 2 tahun itu sudah beres meminum menyusuinya. Halimah itu membawa Said Muhammad ke ibunya Siti Aminah ke Mekah, kemudian diberikan kepada Aminah, tapi di dalam hati dia itu ada rasa kasih sayang yang begitu kuat terat kepada Said Muhammad, sehingga beliau memohon kepada Sayyidah Aminah itu untuk dibawa kembali Said Muhammad itu supaya lebih sehat, lebih bugar, lebih bisa beraktivitas, bisa lebih aktif lagi dalam masa-masa kanak sampai remaja nanti, katanya begitu. Khawatirlah dengan kondisi suasana kota yang begitu hiruk pikuk dan kurang bagus mungkin ya, dari segi kultur, dari segi cuaca dan sebagainya. Ulah ditiung parantos hujan bilih gamparan kaduhung tengah dangu piunjuk abdi. Jadi Halimah mengatakan ulah ditiung parantos hujan, jadi jangan memakai payung setelah hujan gitu ya, gitu. Bilih gamparan kaduhung ya. Semoga Anda tidak menyesal gitu ya. Kalau tidak tengadangu piunjuk abdi, dia tidak mendengarkan apa yang disarankan. Jadi saran beliau itu ada baiknya Said Muhammad itu bisa bawa kembali lah ke Bandia untuk dirorok, diasuh dan sebagainya. Jadi jangan dipelihara sama ibu gitu ya. Gitu. Kadangku anu piunjuk sakitu melas melisna anjena sabil merangan kanya kaputra ngaraos karunya watir karunjukan gitu. Tungtungna ngawidian putrana dibantun deui ka Bandia
Halimah ngais murang kali. Jung imit kabungahan taya wates wangena gura giru ngajub-jub pemondokan. Jadi kemudian Sayyidah Aminah itu mengizinkan Sayyid Muhammad untuk dibawa kembali ke oleh Halimah ke Madinah. Kemudian ya senang sekali membawa Sayyid Muhammad karena Sayyid Muhammad itu kan membawa anugerah, membawa berkah buat kehidupan Halimah. Baranggas datang di Kabadia tanahna Banu Sa'ad, Sayyid Muhammad ngawitan angkat dina pramedani gesik anu bersih sarta empuk. Angkat udar ider ngangse sengitna kekembangan nu jadi di pasir-pasir. Malah ari wongi mah anjena sok ngagebrak kulem didinya handapen langit anu ngelawung paul ditaretes kubentang raang. Manahna sugema nyusup hawa sagara kesik nesuci bersih salirana kuat berkahna kadaharan urang badia nusa leger kinyusu samin jeng roti anu di asakana dibubui dina lebu panas. Sakapeng-kapengan tuang daging onta atau domba anu di laanan gajihna. Ari domba na mencit tina piaraan ramak ukutna anu geus baranahan pirang-pirang di kandangna. Jadi ketika Sayyid Muhammad sudah berada kembali di bersama Halimah itu, apa yang dilakukan oleh Sayyid Muhammad ketika bersama Halimah itu, beliau adalah kalau malam hari beliau keluar rumah terus menikmati suasana alam sampai menghirup bunga-bunga yang ada, tumbuhan, wangi tumbuhan-tumbuhan yang di sekitarnya, bahkan bisa menikmati beberapa makanan khas tradisional di Arab sana itu, seperti misalkan tadi disebutkan ada air susu, samin, roti, dan juga daging unta dan daging domba yang dimasak secara khusus yang langsung kepada dibubui, istilahnya bubui itu artinya dimasukkan ke dalam bara api gitu. Dan memang makanan-makanan khas itulah yang menyebabkan badan sehat dan sebagainya. Tapi kita ketahui Sayyid Muhammad itu adalah berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dan membawa keberkahan pada mereka yang hidup bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini konteksnya adalah masa kecilnya ya. Kaayaan manahna anu suci sareng kasehatan salirana lantaran ngumbara di badia tea, jadi hancengan lalakon anjena nu bakal kasorang ageng kacida mangpaatna. Salamina anjena bunga upamik emut kalalakonan keur murang kali. Malah rajin ngadawuhkeun kieu. Allah Ta'ala maparinduan nugraha ka kaula. Kahiji kaula geus digelarkeun di kaum Quraisy, golongan anu pangmenakna di antara bangsa Arab. Kadua, kaula dirorok di lembur Banu Sa'ad, hiji tempat anu pangsehatna di sakuliah tanah Hijaz. Ya, baginda Nabi Muhammad SAW, dia tumbuh sehat, cerdas, terus juga aktif dalam menggerakkan badan, kemudian juga mengenali situasi dan kondisi itu karena beliau begitu lama begitu apa menikmati suasana di kampung Banu Sa'ad itu, serta memiliki kebebasan untuk beraktivitas, bergerak dan sebagainya, menikmati udara, menikmati suasana alam di Badia itu. Bahkan masa-masa kecil yang penuh dengan suasana desa dan cuaca yang enak, tentram atau segar itu beliau sampaikan juga ketika beliau sudah, saat beliau mengenang tentang masa kecilnya. Allah Ta'ala maparin dua anugerah ke kaula, jadi Allah Ta'ala memberikan dua anugerah pada Sayyid Muhammad. Kaji kaula geus digelarkeun di kaum Quraisy, ya satu bahwa beliau sudah dilahirkan di kalangan kaum Quraisy, golongan anu pangmenakna di antara bangsa, jadi golongan yang paling bangsawan di bangsa Quraisy, bangsa Arab. Kedua bahwa kaula dirorok di lembur Banu Sa'ad, ya dia yang kedua, anugerah yang kedua adalah beliau
bisa diasuh, mendapatkan bimbingan asuhan di manusia di hiji tempat anu paling sehat. Nah, dari satu tempat di antara yang paling segar di kakuliah tanah hijaz tanah Bang Arab itu. Entah boleh kagambarkan kayaan nasagara kesi komodina lebah lalakon anjena ker murangkali kene kacipta nalika amang sarang barudak rencangana hanjat kana luhur batur hanjat kana luhur batu karang ningalikeun angonana bisi jarauh ya bana. Selalu tergambarkan bagaimana dulu Sayyid Muhammad ketika dia masih kecil, dia masih punya pengalaman saat-saat kecil itu. Saat dia masih kecil, beliau suka naik ke gunung, terus naik ke batu-batu karang begitu untuk melihat aktivitas aktivitas domba-domba gembalaan yang beliau gembalakan begitu. Jadi dia sangat menikmatinya dan tergambar di dalam pikirannya tentang situasi Batahulu. Sanajan sakitu campurna sarang barudak badawi anjeunna mah teresep kanu arulin pating jorowok jeung mijah teh karesepna nyirnakeun kalbu ngabandungan alam hingkur milihan tempat anu sepi atawa udar-idar kanu tepat ti jauh ti lembur. Jadi kebiasaan aktivitas saat kecil baginda Nabi Muhammad SAW itu dia dia bisa memilah aktivitas mana yang harus dia ikuti atau pertemanan seperti apa yang harus dia ikuti. Misalkan kata beliau itu dalam buku ini seperti yang sampaikan oleh Tuan Subah bahwa meskipun banyak anak-anak di Banu Sa'ad itu, tetapi Sayyid Muhammad itu tidak terlalu lebur dengan anak-anak di kampung tersebut. Jadi beliau kalau dia bermain tidak teriak-teriak, tidak mijah-mijah, tidak keterlaluan dalam beraktivitas. Yang beliau sukai itu ketika masa kecil itu nyirnakeun kalbu artinya membersihkan jiwa, kemudian menikmati suasana alam, mungkin mentafakari alam, nyingkur milihan tempat anu sepi. Bahkan dia lebih senang untuk bersepi masuk pada satu tempat, kemudian menikmati suasana tempat, mungkin dalam rangka zikir lah kalau istilah kita ya. Atau juga beliau tuh udar-idar saja bergerak ke sana sini, jalan-jalan begitu, tapi tidak terlalu jauh dari lemburnya, tidak dari perkampungannya. Dari cerita ini kita nanti masuk kepada cerita tentang pertemuan baginda Sayyid Muhammad dengan malaikat yang ceritanya adalah membelah dada itu ya. Dina hiji dinten Sayyid Muhammad katut saderekna sasusuk wasta domra. Jadi Sayyid Muhammad itu punya saudara susu. Anaknya Halimah namanya Domra. Domra adalah saudara susu dari baginda Nabi Muhammad SAW, adalah putra dari Halimah. Ngagiringkan dombana ka panganggolan. Jadi berdua selalu menggiringkan, selalu menggerakkan domba-domba agar bergerak ke tempat gembalaan. Panon poe keur meujeuhna manceran berbet domra lompat urat perot balik ka lembur. Datang-datang sok ngomong hari wes-wes kakolotna sorana pegat-pegat banget ruas pokna. Pokna dulur kuring urang kurais tea geus biasa ngalemet eueuh nyingkurkeun maneh kanu suni. Cikeneh katinggal keur direjengan ku dua jelema anu marake jubah ti. Ditangsarakeun dina taneuh karawak dadana dituwih. Nah, jadi pada suatu saat matahari sedang memancar ke arah dirinya di satu tempat penggembalaan itu, Dorma itu beliau berlari terus dia pulang ke rumah menghampiri orang tuanya yaitu Halimah dan menyampaikan tentang situasi yang dialami oleh Sayyid Muhammad.
Jadi Sayyid Muhammad itu kan kebiasaannya suka nyingkur-nyingkur itu ada ya. Dia mencari tempat yang sepi, kemudian menikmati suasana sendirian sambil menikmati alam begitu. Nah, beliau lihat Sayyid Muhammad Walid bin Abdul Aziz, dilihat ternyata beliau sedang di tangkarak-tangkarak, artinya ditidurkan, posisi tidur begitu telentang. Terus kemudian ada dua sosok yang memakai jubah putih, dadanya dibuka, dada Sayyid Muhammad itu dibuka, dan kemudian dituris-dituris itu di dadanya dibuka sampai terbuka begitu. Dan Dombra melihat itu dalam keadaan kaget, dan dia kemudian pulang ke rumah untuk melaporkan kejadian itu. Halimah dituturkan kusalakina lumpat kalumpat lampet ruas ngarenge anakna pupulih kitu muruk tempat panuduhan anak datea. Sayyid Muhammad kepenak kumaranehna kercalik dina puncak hiji pasir. Anjeuna ayem tekitu tekie ngan semu alum sarta pamenteuna siga pisan perlambang pic piacireunana badan manusia. Taneuh pacampur jeung lebu. Barangkali teh ngagelemoh diciuman kuduaan baketingnya ah sieun kumaha onam. Ieu anaking kunaon kasep teh aya naon dieu waktu kuring keur jongjon ningalikeun angonan nu keur ngagemos nyaratuan kuring ninggal aya dua nuting haruyungkung lempeng nyamperkeun kuring mimitina mah disangka dua manuk galede tapi barang geus deket tembong sidik panyangka kuring kaliru si horeng dua lalaki marake jubah bodas cahayana mata serab ieu budakna ceuk nu saurang baring nunjuk ka kuring nya eta kuring nangtung sarta leuwas beak karep tuluy pada ngarejengan bari ditangkrakeun kerawak dada kuring diturih dina jero dada maranehna nyokot saguruntul getih hideung kelawang dialungkeun jauh barang dada kuring geus dilistakeun deui kumaranehna les teu aya siga jurig galenya. Jadi mendengar informasi tentang turih itu di apa ditangkrakeun di itu sama atas informasi Dombra itu, Kalima dan suaminya kemudian pergi kepada tempat yang disebutkan oleh Dombra itu, dan tampak bahwa Sayyid Muhammad sedang duduk di atas batu menikmati suasana, dan saat datang ibu asingnya dia tersenyum, kemudian dirangkul itu dipeluk oleh ibu susunya, dan kemudian ditanya, bagaimana keadaanmu, apa yang terjadi pada dirimu. Lalu Sayyid Muhammad mengatakan bahwa saat dia lagi jongjon, lagi tenang melihat binatang gembalaannya sedang memakan rumput, tiba-tiba ada dua sosok yang baju putih datang, dan dia bilang bahwa ini adalah putranya, anaknya. Iya betul. Lalu dipegang, ditidurkan, kemudian diturih, dibuka dadanya, dan diambil segeruntul, jadi kepalan mungkin hanya kecil diambil gitu dari dadanya. Itu ternyata ada warna hitam yang nyokot saguruntul ketih hidung, jadi mengambil beberapa diambil, jadi darah yang hitam dari dadanya diambil, kemudian dilemparkan pada tempat yang agak jauh, kata Sayyid Muhammad itu, kemudian diratakan kembali oleh dua makhluk putih itu, kemudian dan tidak ada lagi bekas dari turihannya, tidak bekas ada goresannya yang membuka dadanya itu. Lalu kemudian dua sosok itu menghilang, dan kita ketahui dalam sejarah, misalkan kita ketahui bahwa itu fenomena tentang dibelahnya dada Rasulullah SAW oleh malaikat, dalam arti diambil sifat-sifat karakter-karakter buruk dari Sayyid Muhammad yang nanti akan menjadi seorang nabi. Tentu saja fenomena membelah dada dan sebagainya itu adalah fenomena yang
agak sulit untuk kita pahami. Jadi ya biarkanlah itu ceritanya mengalir dan sebagainya. Nanti biasanya suka ada pemaknaan-pemaknaan dari kaum sufi, kaum mereka-mereka yang filosof atau juga mufasir dan sebagainya memberikan pemaknaan. Satu di antaranya adalah Sayyid Muhammad itu sejak kecil sudah melakukan tazkiyatun nafs gitu ya, dipahami seperti itu. Jadi kita sejak kecil kalau ingin menjadi orang yang hebat, dahsyat, orang yang sempurna dalam penyempurnaan jiwa dan sebagainya, harus tazkiyah, membersihkan dari noda-noda yang ada dalam hati kita. Noda-noda itu adalah misalkan rasa iri, dengki, benci dan sebagainya, itu harus dikeluarkan oleh diri kita. Kalau Sayyid Muhammad dikeluarkan oleh dua sosok makhluk putih itu. Ia kejadian diunggalkan kalawan pangandika Allah Ta'ala di Al-Quran Suci. Dalam Al-Quran itu, dalam surat Alam Nasrah itu disebutkan, alam nasrah laka sadrak wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhakrak. Ini terjemahannya Magatru ya. Magatru juga saya kurang paham, tapi ini khas sajak Sunda ya. Lain kami ka Andika anu geus ngurus dada Andika dipurih, rareged anu gumulung geus dipiceun bersih, anu berat karatongmu. Lain kami ka Andika geus ngurus dada Andika dituris, rareged anu gumulung geus dipiceun bersih, anu berat karatongmu. Ya agak, ini agak sulit untuk diterjemahkannya. Bukankah kami sudah membersihkan, mengurusi Anda begitu ya, dari Allah pada malaikat, kepada Sayyid Muhammad, dada Anda dibuka, dibersihkan dari hal-hal yang noda gitu ya. Sudah dibersihkan, sudah dibuang noda itu menjadi bersih, yang memberatkan tulang punggungmu gitu ya. Tapi agak sulit ya. Apakah memang noda, beban hidup itu memberatkan tulang punggung? Sebetulnya itu kan hanya permisalan saja. Artinya yang kadang-kadang sulit untuk bergerak, sulit untuk kesana kesini dan sebagainya karena begitu berat beban gitu ya. Tapi maknanya bukan punggung yang berat gitu ya. Sina Quran teh pinuh kumisil jeng perlambang atau wasiloka. Betul, karena Al-Quran di sini disebutkan bahwa ternyata Al-Quran itu isinya penuh dengan perlambang atau simbol-simbol. Ia kejadian Allah Ta'ala nurih dadana Sayyid Muhammad ker murang kali ini teh nyilokakeun micen dereget hati nyembah berhala, sangkan anjena tuman ngararaoskeun sajatining nikmat rohna antang nyembah ka Gusti, sabar tawakal merangan goda rancana kaum mungkir anu nukang ka Allah Ta'ala. Ini Wirata Kusuma menjelaskan tentang Magatru tadi, menjelaskan tentang alam nasroh tadi, bahwa sesungguhnya kejadian tentang membelah dada Rasulullah SAW, Sayyid Muhammad itu dalam rangka sebagai simbol micen reget hati nyembah berhala. Micen reget itu artinya membuang sesuatu yang ada potensi untuk menyembah berhala, supaya nanti dia bisa menikmati kesejatian tentang terhubungnya dia dengan Allah Ta'ala melalui jiwa, melalui pikiran dan sebagainya. Rohna antang nyembah kau, jadi supaya ruhnya itu betul-betul fokus, terpentang terus kepada Allah Ta'ala, sabar, tawakal, dan dalam sabar dan tawakal dalam menghadapi aneka kemelut yang dihadapi dia nanti, melawan kaum-kaum yang mungkir. Kaum mungkir itu adalah kaum-kaum yang menolak ajakan untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala. Tampaknya kita cukupkan saja dulu seperti ini, karena memang ini agak sedikit, agak sulit juga untuk dipahami buat saya yang masih belajar dalam hal-hal yang sifatnya persundaan. Siapa tahu nanti kalau suatu hari ada waktu lagi, saya akan belajar lagi untuk baca hal-hal yang terkait dengan kesundaan dan juga membaca bacakan ini untuk memberikan pemahaman-pemahaman.
sekedar informasi saja bahwa kita sudah masuk ke halaman 12 di dalam Hasanah Filologi Sunda, Islam Sunda itu ada beberapa wawacan, wawacan itu semacam cerita tentang kesundaan yang terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada wawacan babar kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Paras dan sebagainya, Isra Miraj, kemudian Hasan Husain, Fatimah dan sebagainya, atau Fatimah ngawurukan begitu. Nah itu menunjukkan bahwa di Sunda itu sebelum masuk tradisi literatur yang cukup ilmiah seperti karya Wiratakusuma ini, juga ada karya-karya yang sifatnya tradisional, karya-karya mungkin dari karya dari lisan ke lisan kemudian dituliskan. Biasanya yang wacan-wacan itu bentuknya juga sastra, bentuknya sastra Sunda seperti dalam tadi yang dalam bentuk Bagatru, Asmaradana dan sebagainya. Nah itu sangat menarik lah, suatu hari kalau mungkin memungkinkan untuk dibacakan. Sebelumnya nanti kita cari dulu naskah-naskahnya satu di antara, mudah-mudahan nanti bisa suatu hari bisa ketemu dan kita diskusikan bersama dalam forum ini. Jadi teman-teman yang bagi memiliki informasi-informasi sekalian itu boleh di-share kepada saya. Terima kasih. Aku luqoli hada wa astagfirullahi wa lakum wa matawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.